haram karena ada babinya. Mengandung vaksin babi. Apa itu? Waduh, maaf saya belum, saya tidak tahu. Saya belum mengerti. Saya juga belum dapat laporan. Apa itu vaksin? Kenapa ini? Apa dampaknya dan bagaimana? Relennya. Maaf ya, di mana itu vaksinnya ber ini sekarang sudah ini karena sudah divaksin. Termasuk di Jepang untuk anak-anaknya sudah sekian ribu yang divaksin. Tapi sebelumnya kan vaksin untuk apa? Untuk pencegahan penyakit campak kan. Lalu kemudian dianggap ada dianggap, mengandung enzim babi begitu. Siapa yang anggap? MUI, fatwa MUI kan dari pusat. Dari pusat ya? Iya. Saya maaf, saya tidak ikuti. Ya, saya juga tidak tahu kalau ada beginian. Saya panggil kepala dinas kesehatan untuk banyak dengar apa yang terjadi. Sebelumnya itu karena beberapa daerah menunda dulu. Menunda dulu. Fatwa. Kita sudah laksanakan di sini. Sudah dilaksanakan, tetap dilanjutkan. Di mana? Hampir semua sekolah. Hampir semua sekolah. Sekolah. Oh, dilaksanakan di sekolah. Iya pak. Waduh, ya, ya. Saya rencananya ke depan mau memanggil Pak Kadis dulu. Pak Kadis dulu, bagaimana anunya? Lalu kemudian kita juga mau tahu apakah memang ada anggapan MUI seperti itu. Fatwanya MUI kita mau lihat juga apakah betul. Ya, saya belum tahu kalau ada vaksin. Saya juga belum tahu kalau ada fatwanya MUI yang. Berarti selama ini Pak Kadis sekarang tidak mau lapor ke kita. Tidak. Karena dia mau vaksin. Terlalu banyak kegiatan mungkin ya. Apalagi 17-an, apalagi mau lebaran ya. Mungkin belum lapor ya. Belum lapor tapi mungkin karena kesibukannya.